Jereng Entertainment kali ini tetap bersama saya, ketemu saya, jangan mudah bosan-bosan dan bosan. Jangan mau ada kata-kata, saya tidak mau, jangan rugi. Karena apa? Di sisi lain kita sekarang sangat berbeda dengan konten hari ini. Bersama ini dia, Dedet. Ya, kami bersama Srikan di Bayangkara. Di sini kita akan mengadakan seleksi pemain putri. Jadi masih selama Semarang Raya, selanjutnya akan kita undang dari luar kota, bahkan seantero Indonesia, gitu ya guys. Dari teman-teman di sini, coba kita lihat kegiatan dari teman-teman. Nah, ini ya, ini kegiatan teman-teman lagi. Ada data-data yang dimasukkan untuk seleksi hari ini ya. Mulai kiper, jaga gawang, kiper ya, penjaga gawang ya, leader ya, defender dan lain-lain. Nah di situ sering gak jayanya lah. Kita lakukan seleksi Bayangkara Putri. Karena peminatnya sekitar hari ini 173, kayak gitu ya. Juga bisa disorot nanti ya mas. Itu nanti bisa ditanyain juga teman-teman dari mana di sana. Dan nanyain kamu aja nanti ya, gimana jalan itu. Lihat di sana dari tribun-tribun situ. Itu banyak sekali. Ya untuk wawancara ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Kami dari tim Dok Jreng Entertainment ingin memperkenalkan ikan ini sekarang mengikuti seleksi Srikandi Bayangkara. Mbaknya sendiri, perkenalkan namanya siapa ya? Nama saya Nurkhulifah Widianti dari Semeru FC Poncokusumo. Oh, Semeru FC Poncokusumo. Iya. Dapat info seleksi Bayangkara ini dari mana, Mbak? Dari pamflet yang di IG Bayangkara. Oh, tadi dari official resmi Instagramnya Bayangkara FC ya? Iya. Alasan kenapa sih Mbak kok ingin ikut seleksi ini sebenarnya buat apa? Cari pengalaman aja sih. Jadi kan kalau ikut seleksi ini ketemu teman-teman yang lain dan apa ya, cari relasi aja. Oh, cari relasi. Mbaknya aslinya asli Malang. Asli Malang. Asli Malang. Kesan-pesannya buat seleksi ini apa Mbak? Apa ya? Lebih kalau menurut aku sih seleksinya lebih ketat aja ya. Soalnya tadi dilihat dari permainan juga banyak yang apa? Yang menurut aku kayak masih kurang apa Mas Yo? Kurang greget ya, kurang greget. Iya, kurang greget. Tadi dari Poncokusumo ke sini berarti apa? Naik sepeda apa gimana? Naik sepeda sama teman-teman. Kalau tim Semeru FC sendiri berapa anak yang ikut seleksi ini? Yang ikut sekitar 8. Oh, 8 ya. Teman-temannya semua. Mbaknya sendiri posisinya apa, Mbak? Posisi defender tengah. Defender. Back tengah. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga dapat berhasil untuk masuk ke Bayangkara. Amin. Amin. Terima kasih. Tetap patuhi protokol kesehatan, Mbak ya. Iya, Mas. Makasih. Siap. Siang. Siang. Kami dari tim Dok Jreng Entertainment. Saya sendiri dengan Hakim Zieh. Mbaknya ini namanya siapa, Mbak? Triandriani. Triandriani. Klubnya asli mana, Mbak? PBR.
Oh, PBR ya. Ardi Rejo ya, ya Kepanjen berarti. Ya. Gimana sih Mbak kesan-pesannya mengikuti seleksi Bhayangkara Putri ini, Mbak? Seru sih, Mas. Tapi kayak agak insecure sedikit lah. Kenapa Mbak insecure-nya? Kenapa? Kayak, boleh dijelaskan enggak apa-apa? Gimana ya, Mas? Kan kayak ngelihat yang lain mainnya enak-enak gitu. Kayak ngerasa oh gak bisa kayak dia gitu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Namanya buat pembelajaran seleksi ini kan mungkin juga buat cari pengalaman. Biar nambah teman juga, relasi. Tadi berangkatnya jam berapa Mbak kalau boleh tahu dari Kepanjen? Jam 6 lebih. Oh, jam 6 lebih ya. Posisinya Mbaknya apa ini? Striker. Oh, striker. Tadi mainnya tim keberapa Mbak? Keberapa ya? Keempat kalau nggak salah ya Mbak. Oh, kalau keempat kalau nggak kelima. Keempat kalau nggak kelima. Sekarang udah ada kenalan teman-teman dari tim yang lain apa enggak? Udah. Dari banyak tim sih. Banyak sih ya? Iya. Dari tim mana? Tim ya, mana? Sinar Mas, Meru, Vimen juga. Oh. Udah Pak, terima kasih atas waktunya. Tetap patuhi protokol kesehatan Maya. Makasih ya Mas. Ya, siap. Ini juga kayaknya langsung. Ini kita di stadion Gajayana mau lihat. Sus, gue lupa. Nah.